Ini adalah pola jiplak blues peplum, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah memesan, saya terangkan sedikit. Nanti sudah ada di paket pembelian ini keterangan petunjuk penggunaan seperti ini. Nanti ini ada keterangannya, silahkan dibaca. Kemudian nanti ada gambar penempatan pola pada kain seperti ini, juga untuk penambahan kainnya, penambahan kampung saya ini yang berwarna hijau. Nanti silahkan dilihat setelah dijiplak ya, untuk penambahannya berapa untuk pemotongan pada kain. Kemudian dibuka dan isinya nanti seperti ini. Untuk pola jiplak ini terbuat dari bahan vinil, teman-teman, bahan banner printing tebel. Nah, insya Allah awet. Di pola ini nanti sudah ada untuk pola badan depan. Ini setengahnya, teman-teman, karena ini tengah muka, setengah badan depan. Kemudian ini untuk pola lengan, teman-teman. Kemudian ini ujung lengannya sambungan tangannya ya, karena mengikuti model yang saya buat. Tapi jika teman-teman ingin dipoloskan, ya ini harus disatukan, tidak usah pakai sambungan, tapi panjangnya sesuaikan biar sama-sama ini, atau sesuaikan dengan panjang pemakai. Silahkan. Kemudian ini pola badan belakang setengahnya, teman-teman. Dan yang paling penting adalah pola bagian ini. Ini adalah pola setengah badan depan. Jadi setengah badan depan juga sama saja setengah badan belakang, karena ini adalah lipatan kain. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Ya, misalkan ini warna yang S ya, untuk yang hitam sama dengan ini. Kalau untuk badan depannya, jadi harus bikin dua kali sampai sini nanti, karena ini pola apa namanya, ini sebenarnya pola lingkaran, teman-teman, nantinya ya. Kalau ini setengah lingkaran untuk badan depan, nah itu untuk pola roknya nanti ya. Oke, untuk pola dari saya nanti ada keterangan desain by Sumanto Jamblas Studio seperti ini, teman-teman, untuk menandakan originalitas ya, keaslian dari pola saya. Kemudian ada tabel. Ini tabel ukuran, saya terangkan sedikit. Ada ukuran S, M, L sampai 4SL diwakili untuk masing-masing warnanya ya. Jadi garisnya nanti misalnya S pilih garisnya warna hitam, M warna oranye ini ya. Nah, ini ada ukuran lingkar dada, teman-teman. Lingkar dada ini yang dimaksud ini adalah lingkar dada pola, bukan pemakai. Kalau untuk pemakainya tentunya lebih kecil. Misalkan teman-teman punya lingkar dada 95. 95 itu harus ditambahkan lagi. 95 ditambahkan minimal 6 cm ya, boleh 10 cm ya. Misalkan 95 ditambahkan 6 cm, 95 ditambahkan 6 cm hasilnya adalah 101. 101 yang paling mendekati mana? Boleh teman-teman kalau 101 pakai L itu sangat sempit. Saya sarankan kalau 101 nanti pakainya yang XL. Jadi pilih pola yang berwarna XL ya. Ini untuk memudahkan nantinya. Kalau semua lainnya tinggal dilihat ukurannya ya, teman-teman. Tapi yang paling penting adalah lingkar dada. Oke, untuk pola jiplak ini nanti teman-teman bisa pesan langsung di toko online. Di toko online Jamblang Store itu ada di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia ataupun Lazada. Ingat ya, nama tokonya Jamblang Store. Atau buat teman-teman yang nggak punya akun toko online, nanti bisa pesan langsung lewat WhatsApp ya. Nanti nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Silahkan hubungi admin Jamblang Store. Oke teman-teman, selamat belajar dan berkarya, dan selamat berbelanja.